Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan mengkaji kajian Kitab Khulashoh Nurul Yakin jilid ketiga. Pelajaran ke-37, Kaum Khawarij dan Perang Nahrawan. Yang pertama, Kaum Khawarij ialah golongan tentara Sayyidina Ali terdahulu, yang kemudian mereka semua keluar daripadanya setelah Sayyidina Ali menerima keputusan pengadilan itu. Padahal mereka lah orang yang pertama-tama memberi petunjuk kepada Sayyidina Ali agar menghentikan pertempuran. Yang ketiga, di sanalah mereka lalu mengadakan pemberontakan dan kerusakan dengan membunuh anak-anak kecil dan perempuan. Yang keempat, oleh karena itu, maka Sayyidina Ali segera menyiapkan tentaranya, dan kemudian Sayyidina Ali membawa tentaranya menggempur mereka. Kepada mereka diberi nasihat, tetapi oleh mereka nasihat itu tidak diterimanya. Yang kelima, maka terjadilah pertempuran yang dahsyat di antara kedua belah pihak tentara itu, yang diakhiri dengan kemenangan Sayyidina Ali, dengan membunuh pembesar-pembesar kaum Khawarij. Adapun yang lainnya semua melarikan diri. Untuk kajian hari ini dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.